Serda Aprilia Manganang viral di jagat media sosial. Ex pemain timnas bola voli putri ini ternyata berjenis kelamin pria. Hal itu baru diketahui usai Serda Aprilia diperiksa secara medis pada Februari 2021 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Saat dilahirkan, dia punya kelainan pada sistem reproduksinya, yaitu hipospadia. Demikian kata Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa di Mabes TNI AD Jalan Veteran Jakarta Pusat pada Selasa 9 Maret 2021. Menurut Andika, pemeriksaan medis tersebut sangat diterima dan ditunggu oleh Serda Aprilia. Sebab, sejak kecil, Aprilia mengaku merasakan adanya perbedaan antara dirinya dengan perempuan lain. Kelainan pada sistem reproduksi ini cukup sering terjadi, bahkan menempati peringkat kedua dari jumlah kasus yang biasa terjadi untuk kelahiran bayi laki-laki. Menurut data, di setiap bayi laki-laki yang lahir ada satu yang mengalami kelainan atau 4 orang setiap 1000 kelahiran bayi laki-laki. Saat ini, Serda Aprilia masih menjalani pemeriksaan di RSPAD Gatot Subroto guna mengetahui jumlah kadar hormon testosteron, urologi, hingga MRI.